Nah ini teman-teman ya, ketemu fans beratnya Mbak Kontreng. Mbak, saya mau tanya, Mbak Kontreng itu bagaimana? Menurut jenengan, jujur, gak apa-apa diceratu? Diceratu gak apa-apa? Matur suwun sangat lah ya, ini jajannya ya. Iya siap, matur suwun lah ya. Ya mulai saya gini, no? Oke siap, aku tak nakoni fans beratnya Kontreng gitu Mbak. Sampai jujur lah ya, hari ini kan sampean ketemu pertama kali sama Mbak Kontreng. Nah, ketemunya kan biasanya kan lewat apa? Facebook, YouTube, kayak gitu kan? Nah, terus sama saya mau tanya, menurut jenengan Mbak Kontreng itu bagaimana? Jujur. Gak apa-apa. Jujur gak apa-apa. Ya lek ketemu ngene iki kalem sih, ya. Lek ketemu. Gak nyende-nyende. Kritik dan sarannya. Kritiknya menurut Mbak Kontreng, dia apakah sudah sempurna, perfect atau kurang piye? Oh, nah, mau kena ketanya. Apa kalau komen harus dibalas? Apa piye? Mas Amen ada masalah apa? Setahu sampean akhirnya penasaran. Apa yang sampean suka dari Mbak Kontreng? Berani? Berani bersuara? Terus sampean aku takok, Mbak Kontreng sekarang ini kan ada channel YouTube. Nah, itu kan informasinya kan campur-campur. Menurut sampean yang paling sampean senengi dari kontennya Mbak Kontreng apa? Aku ki nek go lihat sisi ngono lho, Mbak. Maksudnya sekilas. Kan aku, mergane aku ki gak iso nyapa HP, terus kan gak iso. Paling aku ki kok nek ki nek kerja paham gak, Mbak. Dadi nek ki tak kerjane aku dhewe, maksudku ki iya ya. Ora ndeloki HP ae, ngono ya ngrungokne YouTube sih. Lek ndelok HP apa ngono. Ini aku orang ini lah, nggak kerjanya nggak bisa cepet kalau kayak mau kerjakan apa kerjaan kan harus selesai. Masa sampai berwangi sih nggak apa-apa ya. Mana lo? Jadi ini lek mengikuti Mbak Egi yo ya sisi. Oh berarti berarti no komen lah tentang apa yang disampaikan itu no komen. Sebatas mengikuti. Oke. Terus sampean sendiri udah berapa lama di Hongkong? Kontrak kelima, kok jadi lambat toh Mbak? Memang dasarnya lambat. Aku lima tahun, 10 tahun berarti. Alhamdulillah kasihkan kan, ngerti, bisa menerima gitu loh. Aku tanya kalau sampai udah 10 tahun setiap kali finish kontrak dapat cuti tahunan berapa hari? Yo, manut kan Mbak, lek masihkan kui manut apa peraturan Hongkong. Berarti dapat berapa? Berarti dapat berapa hari? Oke siap, oke teman-teman ya. Oke dengan Mbak siapa? Nah, ini konten di pinggir jalan ya teman-teman ya. Nah, dengan ketemu dengan fansnya Mbak Kontreng. Karena makasih lah ya, sukses selalu ya. Oke. Okay.
Foto saya, Mbak. Mbak, foto saya, Mbak. Foto saya ya, Mbak.